STA TV Media Syiar Islam. Baik ya, bagaimana dengan ilmu hakikat ma'rifat? Wallahu a'lam, saya enggak tahu apa yang dimaksud ya. Khawatir salah menafsirkannya ya. Karena istilah had itu terkadang berbeda-beda. Ada sebuah istilah, pada asalnya dia istilah yang positif, tapi rupanya digunakan untuk hal yang negatif. Demikian pula sebaliknya, terkadang ada kalimat yang dia negatif kandungannya, tapi rupanya digunakan untuk sesuatu yang positif. Maka untuk menjawab bagaimana tentang ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, saya butuh ya, untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat dan ma'rifat di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, kaedahnya. Sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syurganya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ilmu dan semua tariqah yang bertentangan dengan bimbingan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in dikatakan sesat dan menyimpang apapun namanya. Ini kaidahnya.